Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Welcome back to my channel. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan cara bagaimana mengembalikan kontak yang sudah terhapus di HP Samsung di Android. Nah, di sini saya menggunakan Samsung dengan tipe One UI 2.0 dan menggunakan Android 10. Oke, di sini kita langsung saja ke caranya. Di sini, teman-teman masuk ke aplikasi kontak ya di HP teman-teman. Oke, setelah masuk ke aplikasi kontak, di sini teman-teman langsung pilih kontak yang mana yang ingin dihapus ya. Nah, di sini sebagai contoh kita pilih kontak yang ini. Oke, setelah itu teman-teman klik saja hapus ya. Klik pindahkan ke sampah. Nah, kemudian di sini kontaknya sudah hilang ya. Dan bagaimana sih cara mengembalikan yang kontak yang sudah terhapus itu? Nah, di sini teman-teman langsung saja masuk ke menu titik. Maksudnya masuk ke menu garis 3 di pojok kiri atas ini ya, klik yang ini, kemudian teman-teman masuk ke menu sampah. Oke, setelah masuk ke menu sampah, di sini teman-teman bisa melihat sendiri kontak di sampah akan dihapus secara permanen setelah 15 hari. Nah, di sini untuk memulihkannya teman-teman tinggal tekan saja kontak tersebut. Kemudian setelah itu teman-teman klik menu pulihkan di bagian kiri bawah ini ya, klik pulihkan. Oh, kontak sudah dipulihkan ya. Di sini teman-teman coba kembali apakah kontaknya masih ada. Nah, di sini kontak itu masih ada ya, masih tersimpan. Jadi caranya seperti ini untuk mengembalikan kontak yang sudah terhapus di HP Samsung Android. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.